Satreskrim Polres Blitar menangkap dua orang ibu yang mencuri susu di dua toko di Blitar. Untuk waktu hari kedua pelaku Selasa, merupakan warga Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Polisi mengamankan kedua pelaku karena kedapatan mencuri susu bayi di dua toko kelontong yang ada di wilayah Kanigoro, Kabupaten Blitar. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa dua box susu bayi. Dalam aksinya ini, kedua pelaku memiliki peran yang berbeda. Satu pelaku memantau kondisi toko, sedangkan satu pelaku lainnya mencuri susu kemudian dimasukkan ke dalam pakaian. Menjemput dirinya setelah korban sempat mampir di lalu kendaraan itu langsung dibawa lari oleh karena mereka berdua salah satu mengalihkan perhatian penjaga toko dan yang salah satunya memasukkan ke dalam bajunya. Dengan suami saya nggak bisa jalan, Mbak. Suaminya nggak bisa jalan? Suaminya lumpuh. Suaminya di Blitar apa di Malang? Di Malang. Terus ke Blitar ini nyari saudara dari suami? Iya, katanya punya saudara di situ. Di mana itu saudaranya? Di Ngeni.